barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Yang pertama, teringat oleh seseorang ketika masuk ke dalam alam kubur adalah ingin kembali. Dan yang dia ingin, yang teringat sekali adalah ingin bersedekah. Subhanallah. Bukan ingin sholat, ingin puasa. Bukan ingin menikah, tapi adalah ingin bersedekah. Oleh itu Allah ingatkan, ingatkan sebelum masa itu terjadi, Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salih. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan rezeki kepadamu sebelum datang masanya seseorang itu dipanggil ajalnya sampai masa matinya. Lalu saat itu dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah tolong lambatkan barang sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib, lambatkan ajal saya sebentar saja. Fa'asaddaqah, sehingga saya bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan menjadi orang saleh. Kalau sedekah yang pertama yang diingat dan ingin dilakukan lagi oleh seseorang setelah meninggal dunia, bayangkan betapa bermanfaatnya sedekah itu di alam kubur kita. Oleh itu sebenarnya syariat Islam, dalam Islam diberikan kesempatan terakhir menjelang meninggal dunia orang untuk berwasiat bagian daripada sedekah yang akan dia berikan, berwasiat untuk bekalnya menuju akhirat supaya nanti tidak menyesal. Makanya para sahabat dulu kaum muslimin, seperti hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laisa minna man yabit lailatahu illa wa wasiyatuhu 'indah." Tak seorang pun yang malam datang malam kepadanya kecuali dia sudah siapkan wasiat di bawah bantalnya, karena dia tidak tahu besok ini. Masyur kiram, kita ulang lagi, berarti tidak sah sih. Subhanallah, itu lambat mengingatkan. Rasa diulang Ustaz. Waktu berapa cuma? Ini selepas witir ini, selepas witir dua kok kemungkinan bisa panjang, bisa pendek. Iya. Karena kalau sudah selesai tarawih, ingatan pulang. Nah. Hah? Baik. Jadi ulang lagi, Mak. Makanya tidak muncul di sini layarnya, kenapa? Tidak ada, baru. Saya ulang lagi lah.
Bismillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Maka Allah berikan kesempatan untuk berwasiat. Untuk mengambil bagian dari harta yang ditinggal. Tentu seseorang akan berwasiat sesuatu yang sangat bermanfaat baginya. Harta yang ditinggal itu sesuatu yang kalau bisa mengalir pahalanya selamanya. Semakin lama tahannya, semakin banyak pahala yang mengalir untuknya. Dan jangan harap anak kita belum tentu ingat kita. Kecuali kita memang sejak hidup kita mencontohkan itu pada anak kita. Ada orang ngumpul. Kalau rumusnya tambah kali, tidak pernah ada kurang dan bagi. Kan ada gitu. Dalam rezeki ini ada rumusnya yang pandai cuma menambah atau mengali. Membagi dan mengurang, tidak ada rumus semuanya. Kalau sempat dikurang 5 rupiah saja, itu tidak pernah, tidak ditinggalnya kita sampai dibayarkan 5 rupiah. Syekh, selisih katanya. Berapa? 5 rupiah. Kalau 5 rupiah di masa 60-an dulu, iyalah. Iya, 5 rupiah itu dapat 1 hektar tanah dulu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau kita bukan meninggalkan, tidak pernah mencontohkan pada anak kita untuk bersedekah, untuk pemurah, untuk dermawan, jangan harap anak akan mengingat kita untuk menginfakkan harta yang kita miliki itu setelah meninggal kita. Kita bisa saksikan banyak orang seperti itu. Tidak ada, karena dia tidak pernah mencontohkan itu. Buah tak jatuh, jauh dari pokoknya. Kalau ini berlaku tamsil orang kita itu, air pancuran turunnya ke pelimbahan juga. Pernah dengar enggak? Air pancuran turunnya ke pelimbahan. Memang buruk memang. Kalau kita jangan sampai airnya ke pelimbahan. Karena limbah itu wow. Tapi air pancuran turunnya ke penampungan. Biar bersih. Jadi buah tak jatuh jauh dari pokoknya. Ada seorang seperti diceritakan oleh Syekh di Makkah. Ada seorang ayah meninggal. Cuman dia meninggal tapi tidak ada peninggalan yang akan berguna setelah meninggalnya. Asetnya banyak. Uang kontan ya, yang ada di rekeningnya setelah meninggal kan tentu dibuka oleh anak-anaknya. Ternyata uangnya hanya 195 juta. Banyak sedikit. Ini bukan rupiah, rial. Rial kali 4.000. 4 kali 100, 400.000 juta. Iya, betul Ustaz. 400.000 juta. Berapa tuh? Awak tidak pernah ngitung semuanya ini. Jadi payah kan? 400.000 juta. Ini kan 1 juta, 195 juta. Itu belum dihitung yang 95-nya. Tambah 4 kali 95. 38. Tidak pandai ngitung lagi tuan-tuan. 4 kali 95. Empat kali 9 36. Berarti 38, betul. Anda masih termenung tadi. Berarti 38 tambah berapa tadi? 350 tambah 400 berarti hampir 1 triliun. Jadi hampir 1.000 juta. Ketahuan tuh.
berapa? Hampir 1000 juta. Nah, banyak apa sedikit? Subhanallah. Ketika ayah mereka meninggal, tanyakan ke waris, ayah kalian meninggal kenapa? Itu baru uang, aset dalam bentuk tanah, dalam bentuk gedung dan sebagainya, tidak dihitung lagi. Subhanallah. Ketika ada seorang mengusulkan kepada ahli warisnya, anak-anaknya, kalau bisa dibangunkan masjid atas nama orang tua kalian. Apa jawaban anaknya? Dia sendiri tidak buat, gimana pula kita buat? Subhanallah. Kita yang contohkan pada anak, tidak pernah membuat kebaikan, tentu anak ngikut kita. Dia semasa hidupnya tak pernah mencontohkan, bangun masjid di sini, bangun masjid di sana. Kalau kita lihat orang-orang sana pada umumnya, kalau yang kaya-kaya, hampir tak ada yang tak punya masjid. Dalam negeri dan di luar negeri. Makanya di Indonesia, banyak ada masjid dibangun orang sana. Banyak. Itu masing-masing rata-rata, walaupun kecil-kecil, ya 15 kali 15, kadang 15 kali 20, kadang ada yang 12 kali 15. Kecil memang. Tapi lebih besar dari ini. Lebih besar dari ini memang. Ya. Hah? Oh, ada rencana buat? Weh, jangan sampai kita lewat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Iya, 12 kali berapa? 13 kali 13. Masya Allah. Sendiri mereka bangun. Kadang-kadang, mohon maaf, ada Ustaz Ariful Bahri, kenal? Hah? Kenal ya? Masa itu tidak kenal? Masya Allah. Ya, guru wirid di masjid. Kenapa wina? Teman saya itu. Ya, junior saya. Tidak percaya. Hah? Itulah kalau udah terkenal, jangan ngaku aja kawan. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Ada dia kenalan, dan ketika saya ke umroh, dikenalkan dengan orang itu. Subhanallah, orangnya sederhana, bukan orang kaya. Dia kerjanya apa? Ngantar orang, nyetir. Punya mobil bak terbuka, itu sana difungsikan sebagai taksi. Itulah. Tapi bisa bangun masjid di air tiris. Biaya sendiri. Masa awak banyak duit, tidak bisa bangun satu masjid bersama? Dia nyetir, tahu nyetirnya? Narik. Apa namanya? Iya, macam mikrolet lah lebih kurang. Yang kalau apanya bahasa kampung awalnya di duanya dua riel soangnya di dua atau di dua diharap gitu ya. Jadi nambang orang dari sini ke Panam 2 riel. 2 riel tuh berapa? 8 ribu ya, 8 ribu. 4 orang isi itu 5 × 2 = 10. Ya itulah dia nari kerjanya. Tapi bisa bangun mesin. Itu yang saya tahu. Mungkin di rumahnya mantap, kebunnya luas, saya tidak tahu. Tapi yang nampak itulah. Dan pakaian sederhana. Dulu sebelum saya tamat, juga ada seorang polisi. Polisi biasa. Saya ketemu waktu itu karena sering menerjemah di mahkamah dan juga di penjara. Tapi saya tidak masuk penjara bukan karena apa. Karena apa namanya, ikut mendampingi atau menerjemah kasus yang melibatkan orang Indonesia, baik dari kejaksaan maupun ke pengadilan tinggi Madinah. Nah, polisi ini kenal, lalu dia nanya, ada enggak pondok pesantren di Indonesia yang butuh kitab? Bukan ada lagi, banyak sebenarnya. Ya. Nah, tolong, saya ingin, enggak banyak, tapi rutin. Ya, setiap tahun dia berikan 1000 rial bantuan kitab. 1000 rial berapa? Sekitar 4 juta. 4 juta kitab, lumayan ya. Nah, rutin ini dia berikan. Selama saya masih di sana, saya sampaikan. Waktu itu dia, saya beri beberapa nama pondok, suruh dia milih. Ah, dipilihnya pondok Ansor Sunnah. Nah, pondok awak tidak pilih.
Itulah resikonya kalau kita buka kesempatan untuk orang ramai kan. Saya berikan pondok saya Darun Nahdas, ya tempat saya tamat belajar dulu. Ya, semoga Allah tuliskan kebaikan bagi guru-guru kami. Kemudian masuk Ansor Sunnah, kemudian Al-Badiyah di Bangkinang waktu itu, termasuk juga pondok anak saya Al-Furqan dan sebagainya. Banyak nama pondok saya pilih. Silakan pilih. Dia pilih Ansor Sunnah. Iyalah, karena mungkin namanya itu para pembantu sunnah, penegak sunnah. Setelah saya pulang, saya serahkan, saya kenalkan lagi dengan Ustaz Ariful Bahri. Karena beliau masih melanjutkan, ini seperti apa dengan saya, seperti itu dengan dia. Tapi apa masih lanjut, saya tidak tanya lagi. Ya, apa masih lanjut, saya tidak tanya lagi. Orangnya bukan tinggi, bukan jenderal tinggi, agak tinggi, tapi orang biasa. Tapi bisa. Kenapa? Karena ini yang diwarisi dari orang tuanya. Ini yang dia dapatkan dari orang tuanya. Jiwa infak itu memang mengalir dalam darahnya. Yang tadi 195 juta rial itu baru aset dalam bentuk uang. Diminta, diusulkan oleh seorang syekh, bangunlah masjid untuk nama orang tuamu. Karena ditanya ada wasiatnya, enggak ada. Memang subhanallah muslimin muslimat. Kita ini kalau bukan karena taufik dari Allah, tidak dimudahkan sebanyak apapun rezeki, tidak bisa. Makanya kita selalu harus diingatkan. Harus diingatkan. Tidak cukup kita hanya berilmu sendiri. Harus ada yang ingat-ingatkan kita, mendorong-dorong kita. Makanya nanti kalau ada yang minta-minta, ngantar-ngantar, minta proposal sama kita, jangan marah. Ini dikasih juga enggak, marah lagi. Ini ustaz-ustaz ujung-ujungnya duit katanya kan. Ujung-ujungnya duit. Dia enggak senang ustaz bawa proposal. Untung saya termasuk yang tak bawa proposal. Alhamdulillah saya kesuruh bikin proposal malu. Gitu. Belum, saya enggak suka. Lebih baik mengeluarkan sendiri aja daripada bawa proposal, tapi jangan banyak-banyak. Sikit-sikit, bawa kelas-kelas sikit aja. Kalau istilah tinju baru kelas apa namanya? Yang paling ringan kelas 10. Ma'asyiral kiram, ini orang kekayaannya banyak tapi anaknya tidak berinfak untuknya. Karena apa? Ayahnya di masa hidup, alasan mereka ma'fa ala yanfa'u, dia tidak melakukan apa yang bermanfaat baginya dengan harta ini, masa kami yang buat? Maka di sini benar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dari harta dirinya sendiri? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man minna mal warithihi ahabbu ilaihi min mali nafsi?" Masa ada orang yang harta milik ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta miliknya sendiri? Lalu kata Nabi, silaskan maluka ma anfaqta, hartamu yang engkau infakkan, wa ma abqaita fa huwa mal warithika, yang kau tinggalkan itu, yang kau sisakan itu adalah harta untuk ahli waris. Sekarang kita mana yang lebih kita cintai, untuk kita atau untuk ahli waris? Ahli waris, ahli waris. Makanya merugi orang yang meninggalkan ahli waris yang tak pernah dididik untuk berinfak. Ini satu sisi. Sisi lain, ada seorang ayah yang kaya raya, kemudian diberikan kekuasaan paling tinggi dari kekuasaan anak manusia, kemudian dapat istri anak pemimpin tertinggi pula. Pamannya juga seorang pemimpin tertinggi. Mertuanya pemimpin tertinggi. Mondonya, ibarnya pemimpin tertinggi. Bayangkan, ayahnya, pamannya khalifah. Istrinya anak khalifah. Iparnya khalifah. Apa lagi? Mertuanya khalifah. Dia khalifah. Lihat bagaimana hasilnya. Ketika dia jadi khalifah,
Padahal dulu sebelum jadi khalifah, itu minyak wanginya tercium dari jarak 50 meter. Lewat di jalan paus tuh sampai sini bang. Tahu orang siapa itu. Sampai-sampai ibu-ibu di Madinah menunggu-nunggu waktu dia cuci pakaian. Kan nyuci kan para pembantunya kan. Nah, mereka berebut air bekas cucian itu untuk direndam dengan pakaian suami mereka sehingga baunya tinggal di situ. Subhanallah. Bayangkan mewahnya kehidupannya. Dan dia juga seorang yang berilmu, ulama. Namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kalau pemerintahannya mirip dengan datuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Setelah dia jadi khalifah, seluruh harta miliknya selama ini dikembalikan ke Baitul Mal muslimin. Jadi milik jadi apa Baitul Mal muslimin untuk kaum muslimin. Baitul Mal milik negara untuk kepentingan kaum muslimin. Cukup enggak? Harta milik istrinya pun. Bayangkan anak khalifah, adik khalifah, suaminya khalifah. Banyak duitnya. Awak baru istrinya anak pak khalifah baru kan. Dah banyak duitnya. Lagi ini khalifah benar-benar. Lumayan, Masya Allah. Setelah diangkat, dia panggil istrinya, sayang. Sekarang saatnya untuk mencari kenikmatan akhirat. Mencari surga. Maka silahkan kamu pilih tetap bersamaku atau aku biarkan engkau pergi. Kalau hati sebenarnya ngilu juga kan? Melepas sang memang wanita salihah. Wanita salihah tidak salah pilih memang. At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibat lit-tayyibin. Walaupun di istana tetapi terdidik dengan adab yang tinggi. Ketakwaan yang seperti ini, setia pada suami. Apa dia pilih? Saya pilih tetap bersamamu. Ingin juga masuk surga. Kalau gitu, tanggalkan semua kemewahan itu. Karena kita di posisi yang tidak boleh kita dalam kemewahan itu. Orang akan melihat kita buat semuanya. Kita serahkan semuanya lillahi tabaraka taala. Bahkan bukan hanya istrinya. Seluruh keluarga kerajaan yang dulu mengambil harta yang tidak legal, dia suruh dikembalikan ke Baitul Mal muslimin. Yang tidak legal ya, kalau legal boleh. Nah, beginilah kehidupannya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hasilnya anak-anaknya lihat, karena memang buah tak jauh jatuh dari pokoknya. Air pancuran turunnya ke kandungan juga bersih. Ketika dilihat ayahnya seperti itu, lahir anak-anak yang super zuhud. Sampai-sampai anak yang bernama Abdul Malik, di antaranya anaknya hanya 17. Hanya sikit cuma. Iya. Anaknya hanya 17 orang. Nah, aku dapat 3 lah. Allah tu bang katanya kan. Nah, pak ayah cari makan nanti dikira awak tukang beri rezeki. Yang berrezeki itu yang Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Innallaha huwar Razzaq Dzul Quwwatil Matin, bukan kita. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Makanya kita selalu nak jadi menantu nanya dulu apa kerja itu, kerja tanya. Ada pula yang pintar, saya justru karena tidak ada kerja, Pak. Makanya melamar anak bapak supaya ada yang bisa dikerjakan di sini. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ditanya kerja, ujung-ujungnya ya duit juga. Duitmu berapa? Kalau dibilang kerja apa? Jadi dosen. Dosen tentu gajinya. Namo yang tingginya gaji? Namo tinggi dosen, gaji? Nah,
Gaji tinggi. Dosen. Kadang lebih tinggi lo gaji guru SD lebih lo. Gaji, pendapatan entahlah kan. Gaji now. Saya masih ingat ketika tamat di Madinah diundang oleh rektor untuk pulang. Kalau tidak ada utang budi lah, yang salah paham. Alhamdulillah, saya tidak pernah mengambil uang di daerah. Ada. Nah, saya murni dibiayai oleh Raja Fahad dan seterusnya. Nah. Masya Allah kiram dirahmati Allah. Karena kecintaan ke negeri ini, makanya pilih pulang kampung. Pulangnya ke Kampar pun. Nah. Kampung dan Kampar. Masya Allah. Habis waktu. Waktu dia karena dipanggil pulang. Nah. Kau muslim dan muslimat dirahmati Allah. Jadi enggak usah cerita itu lah biar enggak lama-lama. Nah, waktu dah habis. Nah. Kembali ke Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Sebenarnya ada mau cerita tapi enggak usah lah. Nah. Lain waktunya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala menyerahkan seluruh kekayaannya ke negara, termasuk ke istrinya dan keluarga. Subhanallah, anak-anaknya pun karena ayahnya serius, ayahnya saleh, anak pun mencontoh itu. Padahal dan kemauan, sehingga anaknya bernama Abdul Malik bin Abdul Aziz itu dikatakan justru lebih zuhud lagi dari ayahnya. Coba bayangkan, lebih wara' dan zuhud lagi dari ayahnya. Pernah Umar bin Abdul Aziz kelelahan karena mengurus urusan masyarakat. Dia nak istirahat sebentar. Datang anaknya Abdul Malik. Kan waktu dinas istirahat kan? Waktu dinas istirahat. Apa kata anaknya? Kenapa ayah pun cuma istirahat? Nak istirahat sebentar. Ya. Ayah masih bisa menjamin nanti masih hidup lagi katanya. Ini apa? Rakyat harus diurus. Maka akhirnya hilang penatnya, langsung kembali bekerja. Subhanallah. Ini anaknya. Ma'asyiral kiram dirahmatullah. Karena dia mendidik anaknya ketika ada urusan khusus, dia tidak pakai fasilitas dinas. Ya anaknya benar bertanya, ini urusan negara atau urusan pribadi? Pribadi ya katanya, matikan lampu. Ini milik negara. Awak ada juga nya diganti plat aja. Diganti plat. Jadi ada plat ganda. Jadi supaya tidak nampak fasilitas negara. Supaya minyaknya subsidi. Mantap juga. Nah, kau muslimin muslimat. Itulah. Nah, di saat beliau meninggal, lihat, ini kan masalahnya saat beliau meninggal. Hartanya sudah diinfakkan dalam berbagai proyek-proyek kebaikan untuk negara. Nah, di saat dia meninggal, dia panggil anak-anaknya. Waktu itu berapa anak tadi? 12. Tapi ketika beliau meninggal tinggal 11 orang. 7 laki-laki, 4 perempuan. Dipanggil anak-anaknya, ayah akan meninggal. Andainya ayah mau, ayah bisa menjadikan kalian orang paling mewah di dunia ini. Tetapi ayah ingin menjamin, memastikan bahwasanya apa yang ayah berikan pada kalian itu saya jamin halalnya. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Walaupun ayah tak akan meninggalkan harta yang banyak, tapi andainya kalian nanti sepeninggal ayah jadi orang yang rusak, orang yang rusak, berapa banyak anak rusak sepeninggal orang tuanya. Andai kalian jadi anak-anak yang rusak sepeninggal saya, ayah tak ingin ayah jadi penyebabnya, karena telah memberi kalian sesuatu yang tidak halal.
Tetapi kalau seandainya kalian setelah ayah meninggal jadi orang saleh, ayah tidak perlu khawatir. Apa sebab? Sebab Allah yang akan mengurus kalian. Kemudian beliau baca, Inna waliyyallah alladhi nazzal alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya waliku yang mengurusku, wali kan yang mengurus kan, wali murid yang mengurus urusan murid, wali nikah yang bertanggung jawab urusan nikah, wali desa yang bertanggung jawab untuk urusan desa. Nah, wali saya yang mengurus saya Allah yang telah menurunkan Alkitab, wa huwa yatawalla salihin, dan Allah pasti mengurus orang-orang saleh. Hanya apa peninggalannya disebutkan oleh para ulama, yang laki-laki dapat setengah dinar, yang perempuan seperempat dinar. Kalau dinar 4,2 gram emas dengan harga sekarang dikonversikan dengan rupiah sekarang, 1 gram lebih kurang 800 berapa? Hah? 880 kali 4 2,5, berarti 1 dinar 2,5, enggak 1 dinar, 1 dinar 4,2 gram emas, 4 kali 8,5 2, 4 ya 3, cepat antum tadi cepat ngitungnya, 36 bagi 2 18 18 itulah apa namanya warisan untuk laki-laki, dan setengah itu 900 ribu untuk anak perempuan. Tapi subhanallah, ayahnya contoh yang terbaik. Betul, Allah mengurusnya sampai mereka di antara anaknya, Allah, sampai di antara anaknya yang berada di antaranya yang berinfak, ya, yang tersebut berinfak lebih dari 900 ekor kuda perang. Bismillah. Kalau infaknya 900 ekor kuda, kaya apa miskin? Kerbau aja 900 udah kaya raya kita. Ini apalagi kuda. Kudanya bukan kuda mendi pula. Kuda perang. Coba ya, betul. Dan ketika dia kaya, ikut ayahnya. Makanya jadi ayah yang baik sebenarnya terlihat dari cara kita mengalokasikan harta yang Allah berikan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, kembali ke mana tadi. Jadi dua orang meninggal, satu kaya raya, anaknya tak ingat dia. Ini anaknya miskin, tidak dapat warisan banyak, tapi ingat. Apa sebab? Ayahnya memang seorang dermawan, makanya diikuti oleh anak-anaknya. Ini semasa hidupnya tidak melakukan apa-apa. Menyimpan, mengali, menambah, mengali, digali, ditambah, digali, mengali, ditambah. Sehingga uangnya jadi uang kedinginan. Tidak ada uang yang panas. Itu uang dingin. Kalau kedinginan malas bergerak. Malas bergerak. Padahal yang bagus itu uang panas. Dinamis, bergerak terus. Habis 5 juta masuk 15. Habis 150 juta masuk 1000 juta. Tahu 1000 juta? Saya bisa ngitungnya. Sudah banyak, karena uang saya itu hitung juta, jadi terpaksa bilang 1000 juta. Belum pernah pegang 1 miliar, belum ada. Tapi tanda tangan sudah. Ya, kalau tanda tangan itu banyak yang miliar-miliar. Cuma tidak ada untuk awak situ. Lompang lewatnya, sudah itu tanggung jawab besar. Allah musta'an. Ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, yang pertama yang akan kita sesali, kenapa tidak berinfak? Itu tandanya bagaimana infak itu sangat berguna untuk kita.
Dan kapan kita lakukan? Sebelum kita meninggal. Dari sekarang. Karena itu yang akan membuat anak-anak kita ingat dengan kita. Sebab kalau tidak pernah ayahnya berinfak bikin masjid, tidak pernah bantu ke sekolah, tidak pernah juga mendukung dakwah dan sebagainya, tidak akan pernah terbayang oleh anak-anaknya. Kalau tapi kalau sempat di bulan Ramadan ini terbayang terus oleh anaknya, dulu di bulan Ramadan ayah tuh punya tiga kresek. Kresek pertama untuk anak yatim, kresek kedua untuk infak ke masjid dan surau, kresek ketiga untuk para janda. Yang salah paham nih, misal. Teringat olehnya ketika masuk Ramadan, pasti dia terbayang ayahnya. Terbayang dia. Karena memang anak orang soleh biasanya juga ngikut ayahnya soleh pada umumnya. Dengan syarat tadi, harta yang didapat itu halal, tayyib. Karena memang yang halal tayyib itu memang cenderung untuk ke surga. Yang haram itu membawa ke neraka. Kullu lahmin nabata min usfan naru awla bihi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka kita dapatkan Nabi kita alaihi salatu wasalam, khususnya di bulan Ramadhan, ajwa dan nas. Makanya para ummahatul mu'minin, istri-istri beliau, juga berlomba-lomba karena melihat suaminya seperti itu. Dan anak cucunya pun seperti itu. Lihat Al-Hasan, cucu Nabi alaihi salatu wasalam, infaknya sampai beliau berutang. Ketika meninggal utangnya tanggung 60 ribu dinar. Bukan karena dimakan sendiri, untuk apa dimakan? Tapi infaknya yang banyak. Dia kan banyak yang nak menikah dengan dia. Sehingga setiap diceraikan, dia kasih mut'ah. Dikasih hadiah. Yang hadiah ini bikin yang lain tertarik nak menikah dengan jandanya itu. Paham maksudnya? Dikasihnya 50 ribu dinar. Kali tadi 2 juta setengah ya. 50 ribu kali 2 juta setengah. Kali 2 aja lah. Kali 2 juta. Berapa tadi? 50 ribu. Kali 2 juta. 2 kali 50. 100 ribu juta. Iya kan? Kira-kira kalau antum dengar ada janda seperti itu, mau tak nikah? Mau tak nikah? Belum nikah ya? Hah? Sudah? Masa tak mau? Takut ya? Ketakutan itu. Ya subhanallah. Jadi diberikannya pemberian yang bisa membuat dia itu tak berpikir lagi. Nah, makanya banyak orang tua berebut nak menikahkan putrinya dengan Hasan. Satu, karena keturunan yang mulia, syarif. Darah Nabi mengalir dalamnya. Yang kedua, tadi tidak ada orang menyesal jadi jandanya. Semuanya senang jadi janda beliau. Jadi dia bukan karena nak nikahkan cerai, tidak. Orang minta antrian. Awak sampai gini tidak ada pula nawar-nawar. Untung tak lah, untung tak. Kalau sempat ada, payah saya jadi. Izin tak pernah keluar lah. Tak ada nama izin lah. Ancamannya luar biasa. Tutup kantor pusat. Semua urusannya di kantor pusat. Masa kalau tutup pusat, hancur cabang. Ada sebab itu, maka tak berani sampai sekarang. Dan jangan coba-coba nawarin. Ya, kayaknya urusannya ribet. Dan ribut. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aisyah radhiyallahu anha pernah Nabi menyembelih seekor kambing dan dimintanya Ummul Mukminin tolong bagikan. Coba lihat. Kalau sempat kita disuruh oleh suaminya, yang ini kambing tolong sedekahkan nanti ya. Disedekahkannya 1/8 itu dah hebat sekali itu. Aduh bang, dah banyak sih berita di berapa? 1/8 katanya. Kenapa 1/8? Harusnya 1/10, dah banyak itu katanya. Dikoreksi lagi sama suaminya.
Dikoreksi lagi. Kamu kok boros sekali. Harusnya dikurangi, jangan terlalu banyak. Nanti terbiasa tetangga itu katanya. Besok minta lagi mereka. Tapi Ummul Mukminin tahu suaminya. Ajwadun nas, orang paling pemurah yang bila bersedekah tak takut miskin. Maka dia sedekahkan semuanya. Semuanya kecuali hanya al-katif, daging sininya. Karena Nabi memang suka daging, daging apa namanya, daging lengan ini. Lalu ketika Nabi pulang, "Madza fa'alti bisyat?" Apa yang telah kau lakukan, ya Aisyah? Lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, dhahaba aw sismu, dhahaba kullu syai' aw intaha kullu syai' illa al-katif." Semuanya sudah habis kecuali terjali lengan tadi. Apa kata Nabi SAW? Baqiya kullu syai' illa al-katif. Sesungguhnya telah yang tinggal, semuanya tinggal untuk kita kecuali kecuali yang lengan tadi. Artinya yang kita infakkan itu, yang kita infakkan itulah yang sesungguhnya untuk kita. Itulah untuk kita. Yang ini jadi sampah, jadi ampas dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata Nabi SAW, Ibn Adam, ma ta'imta, apa yang kau apa namanya apa yang kau makan, faqad afnaita, sudah kau habiskan. Wa ma labista, faqad ablaita, yang engkau pakai sudah engkau kalau sudah dipakai lusuh. Nah, wa ma anfaqta faqad abqaita, yang kau infakkan itulah yang kekal sesungguhnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu khususnya di bulan Ramadan yang merupakan madrasatul jud, yaitu bulan yang mengajarkan kita kedermawanan, maka kita harus belajar dari Nabi SAW. Jangan sampai harta ahli waris lebih kita cintai dari harta kita sendiri. Ya. Mungkin tuan-tuan tidak bisa seperti Utsman. Ya, Utsman kan jamin masuk surga. Harusnya kalau nak jadi masuk surga, ikut yang dijamin masuk surga. Awalnya mungkin. Tidak mungkin ngejar dia. Kan tidak disuruh ngejar. Yang penting mah. Yang penting mah masuk dan bergabung dengan mereka nanti. Karena wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Siapa yang taat pada Allah dan rasulnya, ma'asyar kiram, maka mereka lah bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang saleh. Nabi nanti kita bertemu dengannya. Abu Bakar Siddiq, insyaAllah kita berjumpa dengannya. Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab yang syahid, Ali bin Abi Thalib syuhada, insyaAllah kita bertemu dengannya. Wassalihin. Dengan cara apa? Ikuti cara mereka. Ikuti cara mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada kalau bahasa kita sekarang penggalangan dana, ke saat orang Madinah kekurangan air minum, kekurangan air minum, Yahudi yang punya bi'ru rumah jual seember air, seember kurma. Murah apa mahal? Hah? Mahal ya? Ya seember kurma berapa kilo? Ustaz Iqbal berapa kilo tuh seember? Yang 5 liter aja, 5 liter aja. Itu enggak pandai nimbang nampaknya. Yang 3 liter itu bisa 5 kilo terus ya. Iya, nah. 5 kilo kurma berapa duit? Hah? Saya enggak pernah jual, itu masalahnya saya enggak nanya kan tuh. Saya yang biasa beli dan bagi. Jadi saya biasanya kurang dan bagi. Kalau tambah dan kali jarang. Nah, kalau tambah dan kali jarang ya, tapi
kurang dan bagi. Makanya saya nanya berapa? 150 kilo kali 5? Masya Allah. Air seember 750 ribu, mahal apa murah? Auzubillah. Inilah Yahudi. Tapi ajwa itu bilang ajwa, yang barni lah, yang biasa lah. Anggaplah 15 ribu kali 5, 75 ribu. Mahal tak? Akhirnya Nabi SAW umumkan kepada sahabat, man yashtari li bi'ra rumah walahul jannah. Siapa yang mau membeli telaga, rumah itu baginya surga. Utsman radhiyallahu ta'ala waktu itu tidak ada tempat. Kalau sempat kita tidak ada tempat waktu penggalangan dana, untung ayah tidak ada tadi nak. Kalau tidak terpaksa pula BB 300 ribu misalnya. Tidak. Utsman ketika kembali dia dapat berita. Karena masalah air itu masalah krusial. Bukan masalah kecil itu. Pasti pembicaraannya viral itu. Kalau bahasa sekarang masalah viral. Akhirnya sampai ke Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dengar Nabi jamin untuknya surga. Jaminan Nabi bukan dari Nabi, dari Allah SWT. Maka kata Nabi, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah. Saya dengar, man yashari bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang beli bi'ra rumah lillahi ta'ala, baginya surga. Hal zalika li kadzalik ya Rasulullah. Itu berlaku untuk saya? Kata Nabi, na'am. Itu berlaku untukmu juga. Katanya saya akan beli. Datang ke Yahudi. Yahudi bilang, tidak bisa jual pohon wurcunya. Rugi saya katanya kan. Jadi jualnya gimana? Jual setengah. Akhirnya, karena tidak ada jalan lain kecuali itu, maka dibeli. Apa maksud setengah itu? Sehari milik Utsman, sehari milik Yahudi, sehari milik Utsman, dan seterusnya. Sepakat nih. Akhirnya Utsman kan pedagang ulung dia. Ya, Yahudi cerdas, dia lebih cerdas. Yahudi ulet, dia lebih ulet lagi. Tahu dia, awas untuk kamu. Akhirnya dia setuju, beli. Diumumkan ke masyarakat Muslim Madinah bahwa hari itu bagian saya, silakan ambil gratis. Yang namanya masyarakat tapi cenderung gratis pada beli, apalagi mahal lah, gratis langit. Nah, akhirnya di masa Utsman punya ramai orang menimba air dan siapkan untuk sepekan. Habis air kan. Di masa Yahudi lengang, tak ada orang yang datang kecuali yang terlambat aja, tak tahu kan. Akhirnya Yahudi, kalau gini ya bangkrut lah saya katanya. Akhirnya dipanggil Utsman, ambillah sodacu katanya. Akhirnya dibeli sama Utsman dengan harga yang subhanallah fantastis, 35 ribu atau 30 ribu dirham. Telaga semahal itu dirham, tahu harganya Ustaz? Tidak tahu. Dirham itu 2,5 gram perak. Perak segram berapa? Yang tadi Bapak tahu tadi Pak. Siapa yang tadi emas? Hah? Perak lebih kurang anggaplah 40 ribu 1 gram. 2,5. Cepat. 100 ribu. Kali 35 ribu. Berarti 35 ribu ribu. Hah? Oh, 3,5 ya. 3 berapa? 3.500 juta, ya. Baik. 3 miliar setengah. Ada telaga 3 miliar setengah. Nah. Tapi surga kalau dibanding harga surga itu murah. Makanya Utsman beli. Nah, kalau nanti andainya ada harga masjid 900 juta. Bagi Utsman itu mahal atau murah? Murah sekali. Masjid, telaganya sanggup dia bayar 3 miliar setengah. Ini masjid yang dijanjikan Allah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid bagi Allah, maka Allah bangun baginya istana di surga. Istana surga tidak usah cerita. Tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar.
sekedar informasi yang bocor, ada bocoran. Ya ada bocoran kabarnya. Tapi ini sumber yang bisa dipercaya. Dalam hadis-hadis Nabi bahwa tiang-tiangnya dari intan permata. Atap dan lotengnya emas dan perak. Ada orang-orang kaya dari emas atap sekarang. Ada? Yang ada paling yang buatnya mas-mas. Ya atap genteng tapi yang buatkan mas-mas. Bukan emas. Tapi di surga itu. Lapangnya seluas langit dan walaupun saya tak punya uang sebanyak itu, walaupun kama fasil qata sebentar sebesar rumah merpati. Hah? Karena merpati tamu kita sholat dalam tamu. Tapi walaupun sebesar itu, ulama istinbat dari sini artinya walaupun kita ngambil bagian kecil di dalamnya, dari situlah makanya ada orang urungan sama-sama bangun masjid. Ada yang ambil 1 meter keramiknya, ada yang ambil 1 meter apa lagi namanya? Tanahnya, oh ada tanahnya juga. Nah, tanahnya, nak beli tanahnya. Pokoknya kalau yang paling lama itu tanah ya. Tanah nah. Dan bangunannya masjid, apalagi kalau masjidnya kokoh. Apalagi di dalamnya hidupkan ajaran Islam yang kokoh, yang berdasarkan bahan asli Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hati-hati kita, ya hati-hati seperti Utsman, seperti Abdurrahman, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seperti Umar bin Abdul Aziz dan keturunan-keturunan mereka. Setidaknya bisa kita contohkan ke anak kita bahwa kita tidak ada pintu kebaikan kita kecuali kita ikut mengetuknya. Walaupun ketukannya halus. Kadang-kadang ketukan halus lebih simpati daripada ketukan keras. Asal kita benar-benar ikhlas. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan malam ini. Sebenarnya bersama antum ini waktu tak terasa berlalu. Ya, sungguh indah kebersamaan ini. Mudah-mudahan jangan hanya sampai di sini. Mudah-mudahan sampai kita bertemu kembali di surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan keliru kelemahan saya, dan semoga Allah memaafkan dan tuan-tuan bisa memaklumi. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat, yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.